Seorang remaja lelaki berbangsa Melayu koma dipercayai dibelasah teruk sekumpulan lelaki. Kejadian berlaku kira-kira pukul 2 pagi tadi di Kuala Kubu Baru, Selangor. Mangsa yang dikenal pasti sebagai Hafizal Ahmad, 18 tahun, cedera parah dan masih tidak sedarkan diri. Menurut polis, tiada saksi ditemui di tempat kejadian. Susulan itu, 4 suspek ditahan reman bagi membantu siasatan untuk mengetahui punca sebenar kejadian.